SMP PGRI 20 Duren Sawit Jakarta Timur ditutup karena ditemukan kasus positif COVID-19 di saat kegiatan belajar tatap muka. Terdapat 19 kasus positif di sekolah tersebut selama kegiatan belajar mengajar tatap muka sejak 30 Agustus lalu. Kegiatan pembelajaran tatap muka di SMP PGRI 20 Duren Sawit Jakarta Timur dihentikan akibat ditemukan kasus positif COVID-19. Seorang guru dan 18 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah temuan kasus positif, seluruh jajaran guru dan siswa telah melakukan tes swab massal dengan hasil tes negatif. Meskipun terdapat kasus positif COVID-19 di sekolah, namun pihak sekolah menyangkal bahwa terjadi klaster COVID di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berdalih penularan kasus positif terjadi di luar lingkungan sekolah, karena kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah dilakukan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kami sudah hentikan, jadi kami tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dari dinas, juga dengan puskesmas, dinas kesehatan. Jadi untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang terhadap pandemi COVID, itu kami langsung melakukan langkah preventif. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka mulai 1 Oktober kemarin. Sebanyak 1.509 sekolah akan melakukan pembelajaran tatap muka. Meski ditemukan kasus positif saat proses pembelajaran tatap muka, namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini proses PTM akan berjalan lancar, asalkan semua pihak menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tentu yang paling penting adalah ke depan kita pastikan semua dapat melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, patuh, taat, dan bertanggung jawab ya. Jadi sekali lagi kita belajar dari 7 kasus sekolah sebelumnya, itu lebih banyak ternyata terpaparnya bukan di sekolah. Nah untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua, khusus para orang tua di rumah, untuk memastikan anak-anak kita terjaga dan terbebas dari virus COVID di rumah dan lingkungan di perjalanan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak kemarin membuka 1.509 sekolah dari sebelumnya yang hanya 610 sekolah untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Pembukaan sekolah sempat tertunda selama 3 hari lantaran asesmen nasional berbasis komputer di tingkat sekolah menengah atas atau SMA.